Selamat kembali. Okey, seperti yang saya janjikan, kita akan belajar dua DIY. Kalau sempat lebih pada itu, bersama dengan kita di studio, dengan saya ialah Puan Nurul Nadia Ahmad. Last week pun dengan saya, kita dah belajar buat aktiviti yang macam-macam. Okey, hari ini khusus untuk anak-anak yang dah mula memegang. Maksudnya untuk baby. Minggu lepas untuk kanak-kanak. Minggu ini untuk babies pula. Jadi insyaAllah, dua aktiviti yang kita akan buat. Pertama sekali hari ini ialah, saya tunjuk. Stress ball. Bukanlah baby tu stress. Sebenarnya nama je stress ball, tapi ni lebih kepada genggaman dan pegangan. Dan keduanya kita akan belajar buat sensorial bag. Supaya anak-anak tahu nak sense. Okey, sekarang ni Puan Nurul, assalamualaikum. Kita teruskan. Assalamualaikum. Okey. Pertama sekali kita nak buat stress ball. Anti-stress ball. Anti-stress ball. Bukanlah stress ball. Anti-stress bagi tidak stress. Okey, kalau untuk orang besar, anti-stress ball lah. Tapi kalau untuk baby, kita bagi nama macam squishy ball boleh? Squishy ball boleh kot. Squishy ball. Lenyek-lenyek macam tu kan. Okey, senang je. Barang-barang yang diperlukan adalah tepung dengan balon. Okey. Jadi, kalau macam baby ni, biasanya kita suka beli alat mainan kan? Ya. Tapi kalau dekat rumah tu dia dah bosan dengan mainan yang sedia ada, kita boleh create sendiri daripada barang dekat dapur rumah kita je. Okey. Sebenarnya kalau kita ni yang biasa ada anak kecil, kan daripada pengalaman lah. Kadang-kadang yang permainan dekat dapur tu lah yang paling dia rasa seronok nak main berbandingkan permainan yang telah diberikan. Betul. Ambil lah tupperware, ketuk-ketuk pun best kan? Kuali, senduk, yang itu je lah kan? Okey. So kita masukkan tepung sikit-sikit. Tapi kalau boleh yang ni kita buat siap-siap lah. Sebab baby kan dia tak boleh sangatlah kita nak. Tapi boleh lah kalau kita nak bagi dia pegang-pegang tepung ni. Cumanya kalau nanti kan kita pula yang stres kan. Kita pula yang kena guna ball ni kan. Okay. Dan sebenarnya mungkin anak kita yang lebih besar sikit boleh tolong ibu. Betul. Okey, banyak mana sebenarnya nak letak? Okey, kalau balon, kadang-kadang ada balon dia kecil. Kadang-kadang ada yang besar. Okay. Jadi kita ikutlah. Kalau macam yang ni saya letak sikit je. Okay. Sebab tangan baby kan kecil. Jadi kita... Dia tak boleh nak menggenggam. Tak boleh, tak kuat lagi kan. Jadi kita ikut kesesuaian anak kita lah. Kalau anak kita dah besar, umur 2-3 tahun, boleh letak lebih sikit lah. Ni saya letak sikit je. Tapi boleh tambah sikit lagi lah kot. Ia dalam tadi satu sudu. Satu sudu. Lepas ni kita tu, tambah lagi setengah sudu ke? Tambah lagi setengah sudu. Okay, insyaAllah. Besar pula muncung dia. Okay, insyaAllah. Okay, boleh. Okay, seterusnya. Saya pun dekat rumah yang ni je yang ada kon. Okay, saya masukkan. Okay. Tambah sikit lagi. Kalau macam rasa banyak sangat ruang kosong, boleh tambah. Okey. Alright, selain daripada tepung, boleh tak kita letak bahan-bahan lain yang mungkin yang lebih lembut ke? Boleh. Apa lagi bahan-bahan sesuai kita letak? Beras ke? Beras pun texture yang boleh kita galakkan anak kita pegang-pegang jugalah. Ataupun ke kacang. Ke kacang boleh. Lagi bagus sebab dia punya texture kan lebih kasar kan? Dan berbiji. Okey, lepas tu kita ikat je. Alright. Ada tak jenis getah tertentu yang kita kena gunakan? Maksudnya balon ni lebih baik daripada balon yang itu? Oh, tak ada. Boleh je sebab asalkan balon. Sebab balon kan lembut. Okay, jadi kita keluarkan angin-angin dulu. Oh, itu cara dia sebenarnya. Sebab kalau tak keluarkan angin, tak boleh nak tekan lah. Nanti dia macam mengelembung. Dia mengelembung macam tu. Saya pun tadi duk cuba-cuba juga kan. Okeylah, macam itulah. Okey, kita keluarkan sikit-sikit lah. Okay. So tekan keluar semua udara. Tu baru diikat lah. Okey. Yang ni saya buat kecil sangat sebab untuk anak yang baby. Okay. Sebab rapat lah kot, takut terbuka kan. Baru-baru ni saya ada tengok dekat Facebook, dia gunakan cornstarch tepung jagung. Okey, apa dia campur dia? Air. Jadi dia lebih lembik. Lebih lembik. Kita lagi syok lah. Lagi syok. Yang tu lagi syok. Saya tak nak lah guna sebab ada air semua kat sini. Itu boleh cuba kat rumah lah. Maksudnya bancuhkan terlebih dahulu tu baru tuang masuk. Tepung jagung 2 cawan, 1 cawan air. Macam yang slime hari tu, yang resepi slime hari tu. Tapi dia masukkan dalam balon. Tapi tak sampai 2 cawan kan? Tapi tak adalah. Bancuhan tu je lah. Okey. So maksudnya 2 sudu dengan 1 sudu. 2 sudu dengan 2 sudu tepung dengan 1 sudu air. Okey. Itu nisbah dia 2-1. Alright, 2 tepung. So inilah yang pertama sekali. Jadi anak tu dah mula
bermain ataupun dah mula memegang sensori. Okey, seterusnya ni masih lagi aktiviti sensori untuk anak-anak. Yang ni ada visual juga. Bukan saja sensori, visual pun ada. Haa, visual. Alright, yang seterusnya sensory bag. Apakah kelebihan sensory bag ni? Okey, sensory bag ni sama juga. Semua yang aktiviti hari ni melibatkan tangan, fokus mata. Okay. Pergerakan tangan sebab anak. Macam yang ni pun menggunakan warna-warna yang warna-warna. Jadi kita boleh pilih. Kita boleh lukis sikit ekspresi muka. Tunjuk anak tunjuk anak ni happy. Contoh yang ni ada. Pinky dah. Happy. Macam tu. So kita boleh kata happy. Smiling kan. Nampak tak? So jadi kita boleh lukis dan kita boleh terangkan wajah-wajah. Mungkin wajah sedih, wajah marah kan. Okey, wajah ketawa dan gembira. Okey, yang ni adalah sensori mata, sensori tangan. Okey, dari segi warna dan juga rupa. Alright, seterusnya. Seterusnya sama juga. Kita bahan-bahan yang kita gunakan adalah ni lagi senang. Minyak rambut. Kita kena minta izin dulu dengan suami. Suami ya, tiba-tiba mana minyak rambut? Abang dah kat dalam ni, bang. Ambil je lah yang dalam tu kan. Okey, jadi yang ini kita gunakan apa tadi? Minyak rambut dengan apa nama? Ziploc bag. Ni macam sandwich bag lah. Betul. Yang ada lekat ziploc. Ziploc. Ada lock. Kalau baby, make sure kalau baby yang dah ada gigi ke yang dah suka macam tu, kita guna yang tebal sikit ya. Okey. Sebab kalau tak takut tergigit dan tertelan je tu kan. Okey, kalau macam untuk anak-anak yang kita nak fokus pada ajar numbers. Kita boleh masukkan Nombor. Ni macam aksesori lah. Kalau tak ada, tak ada masalah. No problem. Kita boleh ambil manila card ke. Lepas tu potong-potong. Tapi manila card kan macam basah kan kalau kena ni kan. Ada kan kad yang plastik tu? Boleh. Boleh juga. Boleh. So kita potong bentuk-bentuk dia. Jadi anak kita pun boleh belajar. Yang ini, yang ini boleh belajar warna. Boleh letak lah terus. So ni dah ada multi-dimension sensory. Ada nombor, ada warna. Dan ada deria menggunakan deria pegang kan, deria rasa. Tak apalah, kita masukkan sikit je lah. Okey, masuk sikit pun boleh. Nak lagi? Okey kot. Boleh. Okey, insyaAllah. Okey. Ini senang je ni. Masukkan nombor. Okey, kalau kita nak belajar ABC pun masuklah ABC, betul tak? Betul. Ada juga ABC tapi saya fokus nombor lah. Okay. Supaya anak tu tak adalah banyak sangat pembelajaran dia untuk satu-satu. Dalam masa satu minit, Nurul. Okey. Senang je. Okey. Dah nak habis dah. Okey. Kita tekan pun dia pegang. Saya pun tengok je. Okey. Keluarkan maksimum. Okey. Okey, kalau macam dah besar sangat, kita boleh lipat-lipat jadi kecil macam ni. Okey. So kita macam lagi kejap lah kan? Lagi kejap. Okey. So kita kalau dia lagi bagus kalau lagi banyak kita boleh letak. Maksudnya lagi banyak gel. Lagi banyak jadi gel. Gel ni kurang. Yang ni kurang sikit. Sebab lagi satu dia boleh gerakkan. Dia boleh pergi kita buatlah macam gol ke kat sini. Ni saya Allah tak boleh lukis pula. Maksudnya kita boleh buat lubang. Kita boleh buat macam lukis lubang ke kat sini, so dia masukkan. Dia masukkan nama-nama itu ke dalam lubang, bukan lubang lah, bulatan itu. Boleh tak? Boleh. Tu boleh. Tapi guna lah permanent marker kan. Saya dah buat drawing kat situ nampak tak bulat. So anak kita akan masukkan ke dalam bulatan tersebut. Kita cakaplah okey, yang ni nombor 2 masuk dalam bulatan. Number 2. Alamak, ni dah number 2 dengan number 3. Itu mula-mula kita kena maknanya sekatakan dululah. Okey, sebenarnya ini adalah antara aktiviti yang boleh dilakukan. Cuma tambah gel tu lebih sikit, insyaAllah lagi senang dia bergerak. Okey, pada waktu yang sama kita tunjuk ni antara lain yang kita boleh buat dengan anak-anak kita. Ini adalah deria bunyi dan warna. Bunyi dan warna. Okey, recycle je. Letak je biji-biji manik. Ni pula warna. Itu dia. Okey, sebenarnya kita ada satu lagi kita nak kongsikan macam mana nak buat yang ini. Okey, tapi kita akan kongsikan sekembalinya kita nanti, insyaAllah. Nanti yang kita tak sempat kongsikan pada anda semua macam mana nak glue dia ataupun nak kemaskan dia. Okey, sekarang ni Puan Nurul, kita kemaskan dia. Okey. Sini. Kalau dia banyak ziplock bag ni. Okey.
Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau boleh cari yang kecil lah. Okey. Alright, tipsnya untuk memastikan yang anak-anak kita pun dapat secara konsistenlah belajar sensori ni. Tadi ada penerus kongsikan pada saya buat dinding khusus. Okey, untuk aktiviti yang sensory bag ni, kan kita boleh buat banyak. Maksudnya kita boleh letak mata-mata ni, kita boleh letak nombor, boleh letak abjad. Tapi kalau macam kita contohnya ada satu jadual untuk anak-anak kan, maksudnya tengah masak kita nak dia fokus main benda ni. Jadi kita boleh lekat je dekat sliding door rumah kita ataupun dinding rumah kita. So kita tampallah dekat dinding tu. Yang ni betul letak macam ni, tu ada yang perkataan. So jadi bila dia boring je, dia akan terus pergi dan memegang-megang. Betul. Selain daripada tu bolehlah buat maknanya tak adalah rambut minyak rambut yang warna biru je. Kan minyak rambut ada banyak warna. Jadi kat situ dia boleh belajar tentang warna, tentang huruf, tentang dia boleh fokus-fokus jari-jemari dia. Betul. So dia mati sensori. Yes. Ada pelbagai jenis sensori. Kadang-kadang kita duduk tunjuk juga anak kita kan. Buku atau flashcard. Flash dia pun dah boring kan. Pula ibu ni tunjuk. So sekarang ni dia sendiri yang pergi panjat kat dinding tu. Pegang lah. Dia praktikal lah. Flashcard tu macam teori kan. Teori macam sangat. So dia pegang. Oh yang ni lah ibu duduk tunjuk 1407 tu. Jadi insyaAllah lebih bagus untuk anak anda mengembangkan minda. Okey, seterusnya kita ada apa lagi? Ni sensori apa pula? Okey, yang ini kita panggil sensori botol pula. Botol sensori. Sebab anak-anak yang dah start pegang, dia suka nak capai macam-macam. Selain daripada tu, dia suka bunyi juga. Bukan saja mata, tapi bunyi juga. Jadi, kalau dekat rumah tu, kita boleh ambil botol-botol kosong. Kita boleh buat untuk bunyi-bunyi. Tapi sebenarnya kita buat dari glitter. Glitter. Okey. Jadi supaya kita tunjuk sensori mata terlebih dahulu. Yang telinga kita buat pernah kemudian. Pernah tak perasan macam ada macam mana, jam pasir ke? Ya, jam pasir ataupun yang ada air. Ada snow, yang ada snow tu kan. Memang budak-budak suka. So ini kita buat benda tu lah. Kita buat benda tu. Okey. Dia kalau boleh air yang lebih, dia sebenarnya air penuh tau. Supaya boleh nampak efek dia. Tapi tak apa. Sebab kita tak nak macam air penuh sebab mungkin berat sangat kadang-kadang. Untuk anak pegang kan. Okey. So sekarang ni okey je goncang-goncang. So dia boleh goncang-goncang. So terus dia nampak warna. So dia akan nampak. So dia akan suka nak goncang lagi. Sebenarnya untuk anak yang lebih besar, kita boleh ajar tentang teori ketumpatan. Betul. Tengok tu dia dah mix. Okey, ada yang dah naik. So maksudnya yang tu ringan. So jadi kita boleh ajar anak kita teori ketumpatan. Sains pun kita boleh ajar. Ini adalah kreatif, cara kreatif untuk mengajar anak-anak. Bukan saja melihat, tetapi pada abang dia yang mungkin dah masuk 3 tahun ke. Ni bang, tengok ni. Ada yang tenggelam, ada yang terapung. Kenapa? So dia akan mula berfikir, betul tak? Kira macam kesan lah. Kalau goncang, jadi macam ni. Kalau stop, jadi macam ni. Ya, betul. Saya pun nak syok tengok ni. Okey. Satu lagi kita nak kongsikan. Inilah teori dari segi mata dan pegang. Seterusnya, yang tadi kita kongsikan ni sangatlah senang. Yang ini. Okay. Yang ini, kalau macam mak-mak kan, getah rambut asyik hilang je kan. So, kita buat stok siap-siap kat rumah. So, bolehlah jadi mainan anak-anak juga di samping tu kan. Ya, betul. So, yang ini adalah untuk? Yang ini untuk warna. Untuk warna sama juga. Anak-anak dia memang suka memegang. So bila dia buat sesuatu dia macam dia akan tunggu apa yang berlaku selepas tu. So sama juga. So lepas tu kita just macam mana cara penggunaan dia? Budak-budak kan macam ni jelah kan. So dia akan tengok. Lepas tu nanti kita cakap okey mana merah? Kita cakap yang ini merah sebab dia kan tak boleh jawab lagi baby kan. Yang ni merah, mana kuning? Kuning yang ini. So dia akan pilih lah. Kita buat banyak-banyak. Tapi kalau dalam kadang-kadang tu tak payahlah bagi sekaligus. Bila kadang-kadang kita bagi sekaligus, dia tak nak. Kita simpan dulu salah satu sensor botol dia. Dia dah boring. Kita bagi, barulah kita bagi yang baru. Okey, seterusnya. Yang terakhir. Yang ni lebih pada bunyi lah. Yang ni lah paling anak-anak suka saya rasa. Dia macam shaker lah. So pastikan biji-biji yang digunakan adalah biji-biji yang bunyi dia manja-manja dan sweet. Bukannya akan memeningkan kepala, insyaAllah. Lepas tu yang ni ada warna juga. Kat mana nak dapat ni semua? Ini semua ada dekat kedai Mr. DIY.
Kiranya kedai-kedai yang RM5 kalau tu kalau nak ada? Letak yang apa tadi, kacang hijau tu pun boleh? Boleh kan? Yang tu confirm tak payah nak pergi cari susah-susah. Beras so, pun boleh? Beras pun boleh. Beras, contohnya beras kan kita letak banyak-banyak. Lepas tu kita letak yang apa, wort ni. So dia boleh nampak? Dia shake-shake-shake. Lepas tu dia macam, dia akan, kita tanyalah, mana huruf A? Lepas tu nanti dia akan tunjuklah yang ni. Dia akan carilah. So, fokus. Macam Puan Nurul sekali, sekali lagi ya, saya nak tanya. Sebab Puan Nurul memang sentiasa berkongsikan di Facebook, di social media berkenaan aktiviti-aktiviti dengan kanak-kanak. Setakat ni feedback ada tak tentang ibu bapa yang menggunakan teori ini ataupun kaedah ni DIY macam ni yang mendapat impak yang positif pada anak-anak? Okey, Masya Allah, sekarang ni saya perasan ramai sangat ibu bapa muda dah macam suka nak memberi pendidikan daripada umur yang kosong hingga 6 tahun ni, iaitu golden age. Jadi alhamdulillah banyak respon yang rata-rata suka dengan aktiviti-aktiviti ini sebab dapat mengurangkan penggunaan gadget di rumah. Boleh ceritakan sedikit tentang golden age? Okey, golden age ni iaitu umur daripada 0 hingga 6 tahun yang mana anak-anak waktu ni mereka cepat menyerap apa-apa yang mereka dapat. Contohnya pembelajaran di rumah lah. Jadi contohnya tak kisah, bukan saja pembelajaran di rumah, tapi komunikasi ibu bapa dengan anak-anak pun cepat diserap. Jadi apa-apa perkataan yang kita selalu gunakan, dia akan ikut. Jadi umur lebih-lebih lagi 0 hingga 3 tahun sangat cepat dia absorb. Jadi waktu ni lah kita ambil kesempatan untuk macam dekatkan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh manfaat pada anak-anak lah, dari segi perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan motor skill dia. Motor skill maksudnya macam main bola, pergerakan tangan dan sebagainya lah, insyaAllah. Jadi terima kasih Puan Nurul. Jangan lepaskan peluang keemasan sebab golden age adalah sangat-sangat berharga, 0 hingga 6 tahun usia anak kita. Jangan kita tunggu sampai nak masuk sekolah barulah kita tak pernah biar cikgu yang ajar. Kita yang kena ajar. Dan insyaAllah apa yang kita kongsikan pada hari ini sangat simple, sangat mudah. Siapa-siapa pun boleh lakukannya. Pastikan anak-anak kita mendapat peluang keemasan ini. Okey, terima kasih sekali Puan Nurul. Okey, terima kasih juga TV Hari Puan Nurul. Saya nak bagi tahu kat Puan Nurul dan juga para penonton semua ni peluang keemasan lain pula. Ni adalah sempena 40